Pagi, Shalom, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian dimanapun berada. Senang sekali kita bisa bertemu meskipun melalui live streaming. Kita pagi ini kita akan lakukan ibadah dengan cara yang baru, yaitu live streaming kepada seluruh jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya ucapkan selamat berbakti, selamat mendengar firman Tuhan setelah ini. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada di Indonesia, bahkan di sampai ke seluruh dunia. Haleluya, puji Tuhan. Kita sebelum kita mulai, kita dengar dahulu satu performance atau penampilan dari kelompok tim musik kita, tim musik Mandarin. Dengan permainannya alat-alat Mandarin yang khas dari Kucheng, Erhu, dan sebagainya. Kita akan lihat dahulu, lebih dahulu. Semuanya tentu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita saksikan.
Puji Tuhan, persatu penampilan yang luar biasa dari tim musik kita. Pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sangat cocok dengan situasi kita saat ini. Banyak orang bertanya-tanya, di manakah Tuhan ketika di masa kesusahan? Kita tahu bahwa di dunia ini banyak kesusahan yang terjadi. Dan dialami semua orang. Orang percaya maupun tidak orang percaya. Bukan orang percaya. Ada yang sakit. Berangkat dari rumah masih sehat. Dan ia tidak pernah kembali lagi. Langsung dibawa ke pemakaman. Ada yang bisnisnya hancur. Gara-gara pandemi ini. Ada yang ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, yang dikasihi. Ada berbagai kejadian di dunia ini yang begitu tragis, yang tidak pernah kita bayangkan, tapi dialami nyata oleh seluruh orang. Termasuk baru-baru ini, para hamba-hamba Tuhan bisa terkena oleh virus, bukan? Dan ternyata tidak sembuh. Meskipun tentu saja sudah berdoa ya. Ini jangan diartikan bahwa doanya tidak dikabulkan, bukan itu. Di dunia ini saat ini, dunia yang kita huni ini memang ada banyak masalah, termasuk bencana, kemiskinan, penyakit, masalah politik, masalah bumi yang semakin tua, belum bicara roh-roh jahat, setan yang tidak ingin manusia selamat. Seringkali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ini membuat manusia bertanya-tanya, di manakah Tuhan ketika semua ini terjadi? Orang percaya yang sudah biasa dengan doktrin teologi kemakmuran pasti tidak siap menghadapi berbagai kejadian ini. Bagaimana mungkin mereka bisa siap kalau setiap saat mereka hanya membutuhkan berkat, mengklaim janji Tuhan, tidak dipersiapkan untuk kematian, tidak dipersiapkan untuk kekekalan. Setiap saat kita bisa mati. Itulah sebabnya kita memerlukan Tuhan. Baiklah, kita buka ayatnya. Kita buka Alkitab kita. Ada satu nas di Alkitab yang sangat-sangat terkenal. Yang harusnya menjadi panutan bagi kita. Teladan bagi kita. Kita buka dari Mazmur 73. Mazmur pasalnya yang 73, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah lengkapnya dengan perlahan-lahan dan harus dihayati. Sebab ayat ini mengandung banyak sekali kebenaran. Kita akan baca banyak sekali ayat. Bapak Ibu harus dibiasakan membaca Alkitab secara lengkap. Jangan cuma 1-2 ayat, ya. Baik ya. Pemazmur menulis Mazmur ini mulai dari ayat 1 kita baca. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau kita hanya membaca satu ayat ini saja, tidak cocok dengan fakta yang ada. Ada orang yang bersih hatinya, tapi kena penyakit juga tidak sembuh. Bahkan terkadang malah bisnisnya bisa bangkrut. Ada banyak sekali kejadian-kejadian yang menimbulkan pertanyaan. Bapak Ibu tentu saja sudah di rumah sekian bulan ya. Harusnya kita semua belajar, mulai merenungkan kembali. Untuk apa kita hidup? Di manakah Tuhan?
bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan. Kita itu punya banyak kesempatan loh. Kita itu sangat dikasihi Tuhan. Tapi kita harus belajar. Jangan malas ya. Oke, kita teruskan dahulu. Ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Pemazmur cerita bahwa ia hampir terpeleset loh. Hampir jatuh maksudnya. Ya. Ayat yang ketiga, kenapa pemazmur mengisahkan bahwa sebab ia cemburu. Cemburu kepada siapa di ayat ketiganya itu? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Rupanya orang-orang fasik ini punya kemujuran juga ya. Terbukti di zamannya pemazmur banyak orang fasik yang mujur. Sehingga pemazmur hampir jatuh, hampir tergelincir karenanya. Ya, kita harus mengerti ini inti kebenaran. Ya, ayat yang keempat. Mengapa pemazmur cemburu? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka sehat, gemuk, kaya. Tidak ada masalah gitu hidupnya seolah-olah. Ya. Ayat kelima, ditegaskan sekali lagi bahwa mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pemazmur begitu cemburu dan bingung tentunya ya. Kenapa orang fasik malah beruntung? Nah, ini dia. Ayat ke-6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Mereka merasa tidak perlu Tuhan. Mereka merasa dengan kefasikannya itu mereka tidak punya masalah. Buktinya mujur. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian dimanapun kita berada, kita harus belajar mempunyai iman yang semakin hari semakin dewasa. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti hidup di bumi ini hanya sementara. Sehingga kita bisa mengerti seperti yang dialami oleh pemazmur. Kita belum selesai, kita teruskan ya. Ayat ke-7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka kalau meres malah bangga. Tinggi hati. Waduh. Mereka membuka mulut melawan langit, melawan surga, melawan Tuhan dalam hal ini. Mereka berani loh melawan. Dan lidah mereka membual di bumi. Di bumi mereka sombong sekali. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata begini. Mereka ngeledek nih. Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Mereka seolah-olah ngeledek, di mana Tuhanmu? Di mana? Katanya kau punya iman. Mana buktinya? Akan ada banyak pengejek-pengejek seperti ini di bumi ini. Ya. Nah, di ayat ke-12, pemazmur menjelaskan begini. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Mereka makin kaya, senang, tidak ada masalah. Ya. Nah, sehingga pemazmur hampir jatuh. Pemazmur mengkalimatkan hal ini di ayat ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah.
Seolah-olah pemazmur berkata begini, percuma Tuhan, aku hidup baik, suci, tak bercacat, tak bercela, tangannya bersih. Percuma orang jahat yang sukses, orang jahat yang sehat, orang jahat yang kaya. Orang jahat malah mengeledek Tuhan, menghina langit, membual di bumi. Tapi mereka kok nggak apa-apa ya Tuhan ya? Aduh, ini membuat pemazmur sakit hatinya. Ya. Nah, hebatnya lagi ayat 14. Kalau mereka itu sehat, gemuk, kaya, ya sudahlah. Tapi ayat 14-nya nih. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Sudah hidup bersih saja kena tulah. Berusaha hidup suci malah kena tulah. Nah, dan kena hukum setiap pagi, kena hukum lagi setiap pagi. Bapak Ibu, kalau kita jadi pemazmur, entah dia mengalami apa. Dan sekarang Bapak Ibu juga mungkin mengalami masalah. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, di manakah Tuhan ketika kesusahan ini terjadi? Sebenarnya pertanyaan itu cukup wajar. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran, sebenarnya kita tidak akan bertanya itu lagi. Coba kita lanjutkan dahulu ya pembacaan kita dengan pemazmur ini. Ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ayat 16-nya jelas nih. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ketika kita kadang-kadang berpikir, kenapa ya Tuhan semua ini terjadi? Kita mau mengerti gitu, kita mau jawaban Tuhan. Tapi ada kesulitan, pemazmur mengalami kesulitan. Dia tidak mengerti mengapa begitu. Ya. Di antara kita semua mungkin ada yang mengalami masalah, masalah cukup berat. Dan mungkin tidak mengerti kenapa ini terjadi. Kita lanjutkan dulu kisah pemazmur ini. Ayat 17 ada penjelasannya rupanya. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Rupanya mereka sukses itu sementara. Rupanya mereka sukses itu hanya ketika hidup di bumi yang sangat singkat ini. Rata-rata manusia menurut Alkitab 70, kalau sampai 80 kebanggaannya penderitaan. Manusia hari ini rata-rata mungkin lebih pendek dari itu. Ada banyak sekali yang umur masih muda pun sudah stroke, jantung, dan sebagainya. Mengapa semua ini terjadi? Nah, makanya kalau kita mendengar pemazmur ini pelajaran yang tidak ternilai harganya. Kita semua harus mengerti dan harus mengenakannya dalam hidup kita. Sehingga kalau kita mengalami hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya, maka kita tahu jawabannya. Jadi rupanya Allah membuat mereka itu di tempat-tempat licin, sehingga mereka jatuh. Dan kesudahannya adalah kebinasaan. Ayat 19 dijelaskan sekali lagi, betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Jadi kesuksesan di bumi ini, di dunia ini, cuma sementara, fana, tidak kekal. Jadi kita tidak perlu juga iri terhadap orang-orang fasik yang sukses. Kesudahan mereka kita sudah tahu dari pemazmur. Kebinasaan. Ya,
Dikatakan begini di ayat 20-nya ini dengan kalimat yang sangat bagus. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Seperti mimpi. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Seperti mimpi. Hidup ini sebenarnya seperti mimpi, Bapak Ibu, saudara sekalian. Coba kita bayangkan berapa lama kita hidup. Sekarang umur berapa? Seperti mimpi, bukan? Kok sepertinya baru kemarin aku sekolah. Sekarang sudah umur berapa? Sisanya tinggal berapa? Tidak lama. Sebentar. Jadi fokus hidup ini bukan kesuksesan di bumi. Sebab cuma sebentar. Kesuksesan yang sebenarnya itu setelah mati justru. Jadi Bapak Ibu, siapapun kita, jadi Kristen itu fokusnya bukan sukses di bumi. Jangan salah, bukan kesembuhan di bumi. Kesembuhan untuk menyongsong kekekalan. Bukan sembuh dari penyakit. Bukan diberkati uangnya, bukan. Jangan salah. Tekanan yang benar itu jangan pada fisik di bumi, semuanya akan lenyap. Tuhan sudah sediakan. Apa yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat, disediakan Tuhan. Di mana? Di langit baru, bumi baru. Bukan di bumi. Bapak Ibu, dari dulu membayangkan berkat itu hanya dipenuhi dompetnya. Rekening-rekening diisi dari rekening orang tidak percaya. Salah semua itu. Tidak pernah terjadi ada transfer dari rekening orang ke kita, kecuali salah transfer. Ya, fokusnya hidup ini untuk selamat, berkenan di hadapan Tuhan. Belajar. Kalau kita bertanya-tanya, kita harus teruskan dahulu ini, pemazmur ini. Ayat 21. Pemazmur menjelaskan sekali lagi begini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ketika kepahitan gitu, kenapa ya mereka itu kok sukses, selamat begitu ya? Gitu. Kok aku dihukum setiap pagi? Kena tulah lagi, kena penyakit atau apapun. Tapi yang luar biasa ada di ayat 22. Kita harus kenakan ini dalam hidup kita. Ketika ada banyak hal terjadi dan kita bertanya-tanya, ayat 22 jawabannya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi begini, seandainya kita mengalami, dari antara Bapak Ibu ada yang mengalami hal-hal yang tragis, harus seperti pemazmur ini. Aku dungu tidak mengerti Tuhan, seperti hewan aku di dekatmu. Meskipun kita tidak mengerti, kita mendekat saja kepada Tuhan. Seperti hewan aku mau mendekat kepadamu Tuhan. Begitu aja. Ya udah aku gak ngerti Tuhan kenapa semua ini terjadi. Tapi aku mau dekat Tuhan aja. Itulah pemazmur. Mestinya kita semua seperti itu. Apapun yang terjadi aku mau dekat Tuhan saja deh. Meskipun aku belum mengerti. Itu. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatku. Di dekatmu. Ini dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Aku mendekat ke Tuhan saja deh. Tapi aku tetap di dekatmu. Aku seperti hewan yang dungu. Gak ngerti tapi tetap aja dekat. Waduh ini luar biasa ini. Kita harus seperti itu. Mari kita mendekat Tuhan. Apapun masalahmu, apapun masalah kita, meskipun kita belum mengerti solusinya seperti apa, kita mendekat ke Tuhan saja. Amin ya semua ya. Kita harus seperti pemazmur. Sebab kalau kita mendekat ke Tuhan, engkau memegang tangan kananku, kata pemazmur. Ayat 23 itu. Jadi kita mendekat ke Tuhan, tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan. Pasti. Ya, oke. Di ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Orang benar pasti diangkat Tuhan ke dalam kemuliaan.
pasti. Kalaupun tidak di bumi ini, di bumi yang baru, di kerajaan surga. Ya. Oke. Ayat 25, ayat ini sangat terkenal. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Waduh, luar biasa. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini ya. Ayat ini saking hebatnya dibuat lagu. Dan semua kita tahu lagunya. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Meskipun dagingku habis lenyap, tapi bagianku tetap Allah selama-lamanya. Mestinya fokus kita ke sana, bukan di bumi. Mestinya kita fokus hidup ini ke surga. Di bumi ini kita lakukan semuanya supaya efektif mengiring kita ke surga. Supaya efektif melayani Tuhan. Supaya efektif mempersembahkan banyak hal bagi Tuhan. Supaya efektif menjadi berkat bagi semua orang. Supaya efektif bisa menolong banyak orang. Itu mestinya. Karena banyak orang mengalami ketragisan, kita harus jadi penolong. Minimal kita harus beri bagikan ayat ini. Meskipun kau mengalami tragis, tidak mengerti, mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Tuhan. Sebab itu satu-satunya solusi. Bahkan ketika kita harus mati pun, aku mau dekat Tuhan. Amin ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kita punya Tuhan. Ya. Oke. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Jadi sebenarnya pemazmur sudah mengerti itu. Orang yang berjinah dengan meninggalkan Tuhan. Yang dimaksud berjinah sini bukan berjinah fisik. Tapi berjinah dengan meninggalkan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Ia pasti binasa. Ayat 28 sebagai kesimpulannya demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di awal ibadah ini, teman-teman kita, tim dari Mandarin sudah memainkan demikian cantiknya. Satu instrumentalia dari lagu yang berjudul Tuhanlah Perlindunganku. Suatu yang hal yang luar biasa kalau kita hanya berlindung pada Tuhan. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak harus bertanya lagi di manakah Tuhan di masa kesusahan. Aku enggak mengerti juga enggak apa-apa Tuhan. Tapi aku mau dekat Tuhan saja. Seperti hewan, aku dungu di dekat-Mu. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Meskipun kita tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Tapi kita percaya ketika kita dekat Tuhan. Ia memegang tangan kanan kita. Ia menasihati kita. Dan kelak Ia akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Haleluya, amin. Oke. Pagi ini kita sudah belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Mazmur 73 ini. Kalau dibaca buru-buru percuma, Bapak Ibu. Dari pemazmur kita belajar sesuatu yang luar biasa. Dan itu berlaku sepanjang zaman. Ketika semua hal tidak menjanjikan, itulah iman seseorang diuji. Di dalam kitab Habakuk menjelaskan iman yang benar, iman yang luar biasa. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Mestinya kita seperti Habakuk nih. Ayat 18-nya dijelaskan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Iman sudah jarang yang seperti model ini. Iman sekarang, aku klaim janjimu Tuhan. Aku pengen ini, aku pengen itu dalam nama Yesus. Itu bukan iman yang dewasa. Itu kekanak-kanakan. Iman yang benar itu seperti Habakuk ini contohnya. Mestinya kita semua berkata, meskipun keadaan sepertinya sulit, meskipun belum ada titik terang, meskipun dunia ini mengecewakan, tapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, sebab Ialah yang menyelamatkan aku. Meskipun aku tidak sukses di dunia ini, tapi Ia menyelamatkan aku. Ini iman yang benar tuh begitu. Jadi, kalau kita mengalami masalah hari ini, harus seperti Habakuk juga. Kalau kita mengerti pemazmur Habakuk, maka iman inilah yang iman yang benar, iman yang dewasa. Ada masalah, ya sudah dihadapi saja. Kita usahakan untuk mencari solusinya. Solusinya tidak ketemu, ya sudah. Yang penting kita sudah usaha maksimal. Kita berserah kepada Tuhan. Tapi kita tunjukkan bagian kita. Kita lakukan bagian kita. Kalau sudah bagian kita lakukan, kita tetap tidak mengerti. Tadi itu, biarlah aku seperti hewan dungu di dekatmu Tuhan. Aku mendekat Tuhan saja. Meskipun semua terlihat tidak menguntungkan, tapi aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Orang yang mengerti kebenaran ini, hatinya akan damai, pikirannya akan tenang, dan tidak akan ada penyakit jiwa, sebab jiwanya sembuh. Sebab hidup ini maksimum paling bantar kita mati. Itu pun adalah keuntungan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita belajar seperti pemazmur, seperti Habakuk. Jangan sia-siakan hidup. Banyak orang mengalami penderitaan karena tidak mengerti prinsip-prinsip ini, karena tidak menghayati hubungannya dengan Tuhan. Karena sudah diajar teologi kemakmuran. Karena sudah mendengar firman yang tidak benar selama ini. Kalau seseorang mengerti iman yang benar, ia tidak akan banyak tanya lagi kepada Tuhan. Sebab ia tahu Tuhan beserta kita. Dan itu lebih dari cukup. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Sebab itu lebih dari cukup. Ada amin? Dunia ini memang ada masalah, Bapak Ibu. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Secara periodik akan ada krisis. Entah krisis ekonomi, entah pandemi, atau krisis politik, atau bahkan secara pribadi penyakit, dan sebagainya. Tapi ingat, itu pun sementara. Fana adanya. Kita harus mempersiapkan diri pada kekekalan. Hanya fokus pada kekekalan. Ya, hidup ini kita sudah disertai Roh Kudus. Jadi kita hidup, mari kita nikmati hidup ini bersama Roh Kudus. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Memiliki iman yang benar. Kita bisa menikmati Tuhan dalam segala situasi. Dalam suka maupun duka. Pemazmur menulis, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya yang menghibur aku. Ya, kurang apa lagi? Kalau sampai ada seseorang yang masih takut dan sebagainya,
Itu sebenarnya menyedihkan hati Tuhan loh. Sebab Tuhan menyertai kita, Roh Kudus. Tapi kok manusia masih takut, masih khawatir. Masih tidak mengerti bahwa penyertaan Tuhan cukup. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Dia, kalau kita mengerti kebenaran. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan kita sengsara? Tuhan itu fokusnya keselamatan jiwa, bukan hanya tubuh. Kalau tubuh sakit, kadang-kadang dibiarkan supaya manusia merenungi hidup ini yang fana. Supaya manusia menemukan iman yang benar. Supaya manusia mengalami pencerahan dari kejadian demi kejadian. Amin ya Bapak Ibu ya. Hari ini kalau Bapak Ibu ada di rumah bersama keluarga, manfaatkan baik-baik. Belajar firman, praktek mengasihi keluarga, praktek membunuh manusia lama kita, tidak pernah berbuat dosa lagi. Diulang-ulang kalau belajar, membuat ringkasan, dilakukan, dihayati, cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan seperti pemazmur. Ya. Amin ya. Saya percaya firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya sangat percaya orang yang mengerti firman, hidupnya akan berbuah-buah. Karakternya akan diubahkan. Jiwanya akan berubah, rohnya akan menjadi kuat. Dan ia akan mengalami Tuhan. Dan ia akan dekat Tuhan terus. Kiranya firman pagi ini memberkati kita semua. Dan kita semua tidak perlu khawatir apapun. Sebab Tuhan beserta kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah mari kita mendekat kepada Tuhan. Meskipun belum mengerti. Tapi kalau Tuhan di dekat kita, itu cukup bagi kita semua. Amin ya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Untuk itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Biarlah kami belajar untuk memiliki iman seperti pemazmur, seperti Habakuk, yang bukan iman fantasi, yang bukan iman hanya menuntut berkat Tuhan. Tapi justru kami mau belajar untuk menjadi dewasa, mengandalkan Engkau, menjadi mengerti bahwa hidup ini fana. Di situasi yang sulit ini Tuhan, di mana pandemi terjadi di seluruh bumi, kami tetap mau mendekat kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi penolong-penolong, alat-alat penolong di tangan-Mu Tuhan untuk mereka. Biarlah hidup kami juga menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka boleh mengenal Engkau juga. Bapa di surga, secara khusus hamba ingin berdoa kepada seluruh jemaat Pantai Indah Kapuk. Kau berkati satu persatu di rumah mereka masing-masing, seluruh keluarga besarnya. Juga seluruh yang mendengar firman ini Tuhan. Berkati mereka satu persatu. Berikan pencerahan agar mereka berubah pola pikirnya, berubah karakternya, berubah hati pikirannya. Seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Berkati setiap ibadah online dimanapun kami berada. Berkati firman ini agar sampai ke ujung-ujung bumi. Menghibur, menguatkan banyak orang yang mengalami masalah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau sudahi ibadah online ini. Tapi kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati kita terima berkat yang turun dari surga tentunya.
Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Sampai berjumpa lagi. Oh ya, khusus untuk jemaat Pantai Indah Kapuk, jangan lupa rekening kita baru nomornya. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan persembahan ke rekening berikut ini jika Bapak Ibu terbeban. Tapi kalau ada yang kesulitan, tidak perlu memberi, tidak apa-apa. Bahkan gereja akan menolong yang sedang kesulitan. Tapi kalau Bapak Ibu ada kelebihan, diberkati, jangan lupa memberikan persembahan juga. Untuk umat Tuhan dimanapun berada, silakan memberikan persembahan di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.